Kembali bersama kami, pemirsa, 4 orang ditemukan tewas di dalam satu rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Usai dilakukan olah TKP, polisi langsung membawa keempat jenazah ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Berawal dari kecurigaan warga dan petugas PLN yang mencium aroma busuk sejak 3 hari terakhir, warga perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, melaporkan kejanggalan tersebut ke Ketua RT setempat. Setelah melakukan perundingan kecil, warga pun sepakat untuk membongkar paksa rumah tersebut. Saat pintu telah dibuka, warga kaget lantaran menemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah meninggal dunia dan telah mengeluarkan aroma tak sedap. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau. Dari hari Senin kurang lebih. Kemarin ada petugas PLN memutus aliran listrik ini, jadi gua mencium bau itu. Menurut petugas, pada saat ditemukan warga, kondisi rumah dalam keadaan rapi. Selain itu, polisi juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh keempat korban. Pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dari 4 jenazah yang ditemukan dalam kondisi telah rusak di dalam rumah tersebut. Polisi masih akan menunggu hasil dari penelitian sampel yang telah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.